kita juga memasukkan dalam perpu pemajakan atas transaksi elektronik. Karena dengan adanya COVID ini, sangat besar terjadinya pergerakan transaksi di elektronik. Karena orang tidak melakukan mobilitas secara fisik. Dengan demikian, untuk menjaga basis pajaknya pemerintah, terutama seperti hari ini kita menggunakan Zoom, perusahaannya itu tidak ada di Indonesia. Sehingga tidak mungkin kita melakukan pemajakan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak eksis di Indonesia, tapi kegiatan ekonominya mereka sangat besar. Saya tahu mungkin dalam situasi ini semua pada lebih banyak menggunakan streaming, dan itulah yang menyebabkan kita melihat basis perpajakan kita shift kepada transaksi di digital dan elektronik. Ini yang memberikan basis kepada pajak untuk mampu melakukan pemungutan dan juga penyetoran PPN atas barang impor yang tidak berwujud, dan juga untuk jasa platform luar negeri. Juga untuk subjek pajak luar negeri didefinisikan mereka yang memiliki significant economic presence. Jadi kalau mereka pun tidak berada di Indonesia, tidak punya BUT, tapi mereka punya significant economic presence seperti Netflix, dan hari ini seperti Zoom dipakai oleh semua orang, maka mereka tetap bisa menjadi subjek pajak luar negeri kita.